siang, Bapak Ibu Saudara Saudari yang kasih dalam Kristus. Selamat datang di Prematorium Bersalam. Dan siang hari ini kita bersama untuk mengadakan ibadah kremasi bagi saudara kita, Bapak Gael tadi. Dan marilah kita siapkan hati, kita siapkan hidup kita untuk menghadap Tuhan. Dan kita awali dengan tanda yang mengenal Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari alam maut melimpahkan penghiburan dan kekuatan iman kepada kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum berpisah dengan saudara kita Bapak Mikael tadi Pranoto, marilah kita mengucapkan selamat jalan. Dengan doa-doa kita hendak menghantar dan menyerahkan saudara kita ini pulang ke rumah Bapa. Semoga doa dan salam kita ini melambangkan cinta kepada Bapak tadi, dan agar iman kita pun diteguhkan, seraya berharap bahwa kelak kita akan disambungkan oleh Allah sendiri dalam kerajaan surga. Di sanalah Kristus akan mengumpulkan orang-orang pilihannya untuk menikmati perjamuan abadi di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada di dalam tangan. Engkau telah memanggil Bapak Israel dari kami dari kehidupan di dunia ini untuk menghadap hadirat. Kami bersedih atas meninggalnya saudara kami. Kami menyerahkan jenazahnya untuk dibakar. Namun kami tetap percaya bahwa Kristus yang telah mengalahkan kematian melalui sengsara dan wafatnya akan menganugerahkan pula kebangkitan dan kehidupan kekal bagi saudara kami. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cintamu. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat. Amin. Mari kita dengarkan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada waktu itu Yesus bersabda, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kuhukum. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap ibadah kematian kita selalu mendengar kalimat hidup maupun mati kita adalah milik. Kiranya tidak hanya kehidupan, kematian pun harus kita imani sebagai anugerah Allah. Karena apa? Karena kematian adalah jalan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang kita imani. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar,
Yesus menjanjikan keselamatan kepada semua yang percaya kepada-Nya. Tidak pun di luar. Sabda Tuhan Yesus menghadirkan, sungguh menghadirkan wajah kerahiman Allah yang tidak pernah telah merangkul semua cinta dalam kemuliaan. Dari beberapa kesaksian dan karena kita sebagai sahabat-sahabat dari Bapak Teddy, semasa hidup Bapak Teddy telah memberikan teladan iman pada kita. Bagaimana beliau rajin berafirmasi kalau mengikuti perayaan Ekaristi yang selalu saya lihat Bapak dan keluarga selalu ada di sabda, selalu siap untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dan beliau juga aktif dalam komunitas kami di lingkungan Benediktus. Kiranya itu semua dapat menunjukkan kecintaan dan kepercayaan beliau kepada Tuhan Yesus. Dan kiranya inilah yang mendorong kita untuk yakin bahwa saudara kita, Bapak, saat ini sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam rahiman. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 20, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku menganugerahkannya pada akhir zaman. Istimewa bagi keluarga yang berduka, sabda Tuhan ini boleh kita yakini bahwa Bapak Teddy akan menerima jaminan hidup kekal dan dapat menikmati kemuliaan abadi sama Allah yang penuh belas kasih serta menjadi pendoa dan untuk kita semua yang masih berusia. Kalau boleh saya andaikan, Bapak Teddy adalah sebuah pelita. Saat ini pelita itu menemukan. Namun saya percaya, saya yakin bahwa cahayanya akan tetap menyinar, bersinar dengan indah, bersinar abadi dalam hati, keluarga, kerabat dan sahabat, dan teristimewa akan menyala abadi, menyala indah dalam hati Ibu Siska, Jessica dan Anita. Sebelum saya mengakhiri renungan pada siang hari ini, saya mohon izin kepada keluarga, kepada Siska, kami dan saya juga akan mengajak Bapak Ibu para sahabat kita bersenandung. Saya kami menyenandungkan pertama kali dan juga terakhir kali. Saya ajak untuk kita menyenangkan Yesus. Yesus 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 Yesus, 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 Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita masuki upacara perpisahan.
Ketika dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengan Dia. Saudara kita, Bapak Mikael Teddy Pranoto yang kita kasihi, sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga tuntun yang telah kita lakukan dalam diri secara baik akan mekar bagaikan bunga yang semerbak harum. Bapak BKLTD Pranoto yang terkasih, masuklah dalam kehidupan abadi dengan membawa tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang kekal dan kuasa, itulah Tuhan bagi orang hidup dan juga orang bagi orang mati. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi saudara kami, Bapak Teddy, yang sudah mendahului kami dalam iman. Ampunilah segala dosanya agar ia bergembira atas diri dan tak henti-hentinya memuji dan memuliakan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantaranku. Marilah kita satukan semua doa dan keriduan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang berada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami di dalam kejahatan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa kami, sekarang kami percayakan saudara kami, Bapak Mikael Teddy Pranoto ini ke dalam rahim-Mu. Kami percaya bahwa semua yang telah meninggal dalam Kristus akan hidup pula bersama Kristus. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu dan bantulah kami yang masih berziarah di bumi ini agar selalu membantu dalam menghadapi segala tantangan hidup. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Marilah kita mohon berkat Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya Allah. Semoga semua orang yang telah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Dan semoga kita semua dan teristimewa bagi keluarga yang berduka senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Dengan demikian, rangkaian upacara untuk kremasi saudara kita Bapak Mikael Teddy Pranoto sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita wartakan kebaikan. Amin. Kita tutup dengan lagu. Lagu Ya Nama-Mu Maria. Ya Nama-Mu Maria, Bunda yang kucinta, lalu menawan hati segala anakmu. Hidup di hatiku dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang beramah perisai hidupku dengan nama pasti menang.
di hatiku dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di hatiku dan nanti ku ucapkan di saat ajalku.
Ya, silakan para pelayat yang mau tabung bunga. Monggo. Ya, Mam, Pak Teddy. Nanti kita ambil. Pasti. Selamat jalan, Pak.
ya. Cukup. Bapak di mohon maaf Tuhan supaya apa lancar premasinya, tidak ada beratan. Terus nanti ini dipecah, dipecah dua. Nanti lempar ke kiri sama lempar ke kanan. Ya. Baik dulu tiga kali, habis itu baru dipecah. Hadir mahir ya. Terima kasih Om, terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak ya Ibu.